Durian Bangkok kampung saya nih, kampung saya. Inilah durian Bangkok, durian unggul kampung saya dari Sanggau Kalimantan Barat. Dia bilang berburu durian terbaik di hutan Kalimantan Barat. Iya, nanti kami balik kampungnya panen sambil jaga di kebun orang tua kami. Ah, Bangkok durian itu mantap. Mantap ini duriannya sampai bijinya kempes-kempesnya namanya. Satu kurang lebih bisa hampir mau 50.000 sana lah. Ya, kayak mantap. Oke. Pokoknya shooting sampai berita. Pokoknya viral ini shooting sampai habis ya. Aduh, dia punya suaranya enggak ada suara saya, suara TV enggak ada sama suara saya. Mantap durian Bangkok. Mantap. Ini durian khas dari Kalimantan Barat dia, di pedalaman Kalimantan Barat dia. Ya, yang di daerah pedalaman yang di daerah itu banyak unggulan durian-durian. Mantap. Ah, mantap, ada lagi. Iya, ni man yau de kan. Durian de Bangkok, durian unggul. Mari kita. Ni man yau de kan. Durian de terkenal. Mantap isinya, kempes bijinya. Inilah namanya Dedi penggiat budidaya durian unggulan Kalimantan Barat dari mantan Hong Kun Cai Limian. Itulah makanya karena dia nggak ada suara pakai suara saya dong. Oh, Men Cai Ching Tian, Ching Tian. Viral punya durian, nanti bikin judul Hong Kun viral durian unggul judulnya. Oke, sudah selesai. Lama kali, habislah memori saya. Ini Johannes Beats, pemilik durian Yoren. Oke, kata-kata. Dia nggak ada suara, jadi suara saya nggak lah. Lama kali, memori habis dong. Aduh. Lama kali. Ini berita kah atau liputan? Sampai sekian lama, habislah memori saya. Wah, tengok mereka nyantap durian. Mantap, murah 50.000, kurang lebih hampir 4-5 kilo. Itulah kampung durian kami. Mantap sekali. Mantap durian kami. Oke, pung. Walubi, pemburu durian, artinya para yang pembina durian, dia makan. Iya, itu mantap nih, ini datang dari kota.